Dampak COVID-19, ratusan ribu warga Jember menunggak iuran BPJS. Pihak BPJS Cabang Jember pun memberikan relaksasi pembayaran tunggakan iuran selama pandemi Corona. Sebanyak 116.682 peserta BPJS Cabang Jember tercatat menunggak iuran BPJS selama pandemi COVID-19. Jumlah tersebut merupakan 60% dari jumlah penduduk kota Jember yang tersebar di 31 kecamatan. Ratusan ribu orang tersebut menunggak akibat COVID-19. BPJS Cabang Jember pun memberikan relaksasi pembayaran tunggakan iuran sesuai dengan kebijakan Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2020 tentang perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 tentang jaminan kesehatan. Menurut Kepala BPJS Kesehatan Cabang Jember, Anto Kalina Sari Ferdana, kebijakan mengaktifkan kepesertaan dari peserta yang menunggak dengan hanya melunasi tunggakan selama paling banyak 6 bulan. Terdapat poin bahwa pelayanan yang tidak dijamin itu adalah pelayanan yang berkaitan dengan bencana alam, keadaan tanggap darurat, termasuk juga wabah. Sehingga dalam hal ini, yang berkaitan dengan wabah itu tidak masuk di dalam manfaat yang dijamin dalam program jaminan kesehatan nasional sesuai dengan ketentuan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018. Sementara itu, peserta mandiri yang paling banyak nonaktif adalah kelas 3. Dengan adanya relaksasi tunggakan iuran, diharapkan peserta bisa mengaktifkan kembali kepesertaannya karena masyarakat harus menjaga kesehatannya selama pandemi COVID-19 ini. Dari Jember, DKAJ Jember 1 TV melaporkan.